Ya, halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di sini ada soal Pak Udin ingin membuat sebuah taman berbentuk persegi panjang di halaman depan. Nah, rumahnya di depan rumahnya. Nah, jika luas taman yang diinginkan adalah 36 meter persegi, maka kemungkinan ukuran panjang dan lebar yang dapat dibuat oleh Pak Udin agar menghasilkan luas yang diinginkan. Nah, untuk perkiraannya itu kalau kita yang diinginkan adalah 36 ya, di sini 36. Maka perkiraannya adalah di sini yang pertama 36 meter kali 1 meter. Nah, kemungkinan yang kedua itu adalah 18 meter kali 2 meter. Atau mungkin juga kemungkinan yang lain di sini adalah 12 meter kali 3 meter. Atau kemungkinan yang lain juga bisa 9 meter kali 4 meter. Nah, kemungkinan juga yang lain adalah 6 meter kali 6 meter. Nah, gimana kita bisa menentukan ini? Ini adalah hasil perkalian yang nanti hasilnya harus 36 ya. Seperti misalnya 36 kali 1 itu hasilnya adalah 36 meter persegi. Begitu juga dengan 18 kali 2 itu adalah 36 meter persegi. Begitu juga dengan 12 kali 3 itu adalah 36 meter persegi. Nah, begitu juga dengan 9 kali 4 itu juga hasilnya adalah 36 meter persegi. Nah, 6 kali 6 juga hasilnya adalah 36 meter persegi. Nah, ini adalah kemungkinan yang akan dihasilkan ya luasnya dari 36 ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.